Hanya video seperti itu, kenapa bisa mencuit hati Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin? Why? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar teman-teman ya, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki pastinya guys. So ya, sebentar lagi ini sudah hari raya ya, jadi puasa tinggal beberapa hari. Jadi puasa Anda macam mana? Semoga puasanya tetap lancar ya, sebab ini tinggal beberapa hari aja guys. Tapi untuk lebaran kali ini, untuk hari raya kali ini, kita tak boleh balik kampung dan ya, kita tetap stay at home. Ya, di video kali ini kita akan share salah satu kabar ataupun salah satu berita yang cukup bagus lah menurut aku ya, cukup baik. Sebab ini salah satu orang ataupun family, yaitu keluarga kecil lah, dia membuat salah satu channel YouTube. Dan channel YouTube-nya itu sangat-sangat diminati rakyat Malaysia. Wow, sangat luar biasa ya. So, kita tak tahu channel ini berusia berapa bulan ataupun berapa tahun. Maybe aku rasa tak sampai setahun lagi kok ya. Kalau channel Bang Ray ini memang udah lama lah. Tapi ya, alhamdulillah sih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay di channel ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih ya. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan button subscribe-nya sekarang. Oke, channel ini adalah channel daripada family kecil ya, yaitu antara suami dan istri, yaitu Sugu dan Pevitra. Sugu ini adalah seorang suami dan Pevitra ini adalah istri daripada Sugu tersebut. Dan beliau ini channelnya cukup simple ya, yaitu dengan menu-menu masakan. Ini cukup menarik sebenarnya, sebab masakan yang di-share ini adalah masakan daripada menu Tamil, yaitu menu India ya. Tapi kalau kita selalu tengok itu di channel-channel YouTube itu selalunya kan masakan ala Thai ataupun masakan Melayu itu memang banyak lah. Tapi untuk masakan India mungkin ini hanya Sugu Pevitra ini aja yang membuat share ataupun kongsikan menu-menu khas daripada India menggunakan bahasa Melayu. Wow, ini sangat keren. Sebab bahasa Melayunya kita bisa tengok kan, Sugu Pevitra ini bahasa Melayunya cukup lancar lah menurut saya. Dan lebih mengagetkan lagi ya, ini Sugu ini dapat gift daripada Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Wow, sangat diapresiasi sekali dengan adanya channel YouTube Sugu Pevitra ini. Sampailah Perdana Menteri hantar gift, ini bukan calang-calang tau tak. Sebab ramai lagi YouTuber di luar sana tapi tak mendapatkan gift daripada Perdana Menteri. Ini Sugu Pevitra ini sampai menarik perhatian Perdana Menteri, ini sangat luar biasa guys. So kita akan tengok videonya sama-sama ya. Kita akan reaction waktu Sugu Pevitra ini unboxing ataupun menunjukkan barangan yang diberi oleh Perdana Menteri Malaysia. So ya yeah guys, kita akan tengok ya video Sugu Pevitra ini yang mendapatkan gift daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu Perdana Menteri Malaysia. Wow, ini sangat luar biasa ya, sampai mencuit hati Perdana Menteri. So kita sama-sama play. Wanakam. Wanakam ini salam ya, kalau Tamil kan. Tengok cara buat bulgur eh. Untuk itu kita kena gunakan urat dal ya. Urat dal. Sebelum masak, saya ada berita gembira untuk kawan-kawan semua ya. Jom kita tengok. Okey. Okay, ini dia. Ini. Dapatkan ucapan daripada PM kita, yaitu Perdana Menteri. Beliau ada ucapkan dengan ingatan tulus ikhlas daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Just stay at home. Stay at home. Wow, dapat banyak, bukan cuma gift ini aja kan? Wow. Gula dapat. Barangan masak. Bawang pun masuk juga kan. QBB. Minyak sapi. Besar
Minyak masak pun ada. Ada lembutun. Dapat kuih bahulu. Kuih bahulu pun ada. Oven. Oven pun ada. Kita ada rice cooker. Rice cooker. 8 liter ya. Beras, wey. Dengan barang-barang ini, memang dah saya dapat banyak barangan masak. Jadi kami plan, kami nak hujung minggu ni kami nak masak untuk jiran-jiran kami. Wow. Nak masak untuk jiran-jiran. Mungkin dia dapat gift banyak ni, lepas tu dia masak semua, lepas tu dia bagi kat jiran-jiran ya. Wow, sangat luar biasa. Tepuk dulu. Play lagi. Hujung minggu, hujung minggu. Oh, ada satu lagi istimewa. Tripod. Oh, tak pernah menggunakan lagi. Gembira. Senyumnya itu ikhlas ya, Pevi ini. Hadiah istimewa. Dan ini adalah pemegang phone lah, kamera. Pemegang phone. Ini dia. Wah. Besar tripodnya. Senyum tak sampai ke telinga. Tripod yang tinggi ya. Wow. Tinggi ya, besar kan? Oh, ambil tinggi dengan sama dengan dia, tinggi. Besar ni. Kokoh. Betul betul. Sebab membantu kalau ada tripod ni kan. Ya, betul. Paling suka. Sama tinggi dengan saya, betul betul. Ya. Yeah. Betul betul. Okay, itu saja. Ini dia membuat menu masakan ya seperti biasa. So ini sambungannya lah. Okay, nanti kita akan react yang sambungannya untuk video kedepannya lah. Okay, kita akan komen sikit dengan kehebatan Sugu Pevitra ini kan, sampailah mencuit hati para netizen Malaysia ya. Ini sangat luar biasa sekali menurut aku. Dan kalau kita bisa tengok kan di sini, Sugu Pevitra ini menurut aku sih dia menyampaikan, cara penyampaiannya itu ikhlas dengan senyumannya, lepas itu dengan cara bicaranya, lepas itu dengan keikhlasan membagi ataupun share menu-menu Tamil, khas Tamil dan khas India, dia share dengan tutur bahasa Melayu. Ini adalah salah satu keunikan tersendiri ya. Sebab kalau kita bisa tengok di channel-channel lain itu kebanyakan dia menu-menu kan menu Melayu, menu Thailand, buat kue dan buat kek lain sebagainya lah. Tapi untuk yang kali ini dia share tuh menu khas daripada India tapi dia bertutur bahasa Melayu. Ya menurut aku ini adalah salah satu yang membuat channel Sugu Pevitra ini booming ya. Dan mudah diterima oleh rakyat Malaysia. Mungkin kalau dia bahasa Tamil mungkin dia akan khusus di Tamil, lingkungan Tamil saja ya. Tapi kalau dia menggunakan bahasa Melayu, ini dia akan menyeluruh. Sebab kan satu Malaysia, jadi menggunakan bahasa Melayu, betul lah kan? Dan satu lagi, dia bahasa Melayunya itu menurut aku sih cukup lancar ya, cukup bagus ya. Sampai ke detik ini baru berapa bulan, channelnya udah mencapai 600 ribu lebih subscriber. Sangat luar biasa guys, sebab
berapa bulan aja dia udah mencapai titik itu. Sedangkan kebanyakan YouTuber itu dia akan mencapai beberapa tahun baru mencapai titik itu, tahu-tahu. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi menurut aku guys, untuk kalian yang pengen berjinak ataupun pengen terjun di dunia YouTube ataupun menjadi seorang YouTuber, itu sebenarnya tak perlu susah payah. Harus ada kamera yang bagus, harus ada tripod, peralatan, dan lain sebagainya. Bukan harus kalian ada benda itu baru kalian mulai. Jadi kita bisa contoh seorang Sugu Pevitra. Sugu ini suaminya kan, Sugu Pevitra istrinya. Dia itu hanya menggunakan smartphone, dan yang rakam itu suaminya, dan yang masak Sugu, Pevitra. Jadi ya terciptalah sesuatu video dan mudah diterima oleh rakyat Malaysia. Dan kita bisa tengok kan videonya ini tanpa editing yang wow, dan tanpa background musik, dan tanpa macam-macam lah. Dia just ambil video, record, lepas itu dia sambung, lepas itu dia upload. Dan akhirnya kalian tahu sendiri, luar biasa. Kalau kita tengok background dia ya, ini suaminya itu hanya pekerja kilang atau tak ladang macam itu. Dia gaji 1.000 dan akhirnya membuat channel YouTube ini dan sampailah di titik ini. Dan semoga aja ini boleh menjadi salah satu pendapatan ya untuk family dia orang lah. Dan ya semoga Sugu Pevitra ini selalu humble, selalu macam nih, selalu dari dulu tuh sampai sekarang ataupun sampai nanti naik atas itu selalu humble, selalu tersenyum, selalu ikhlas memberikan informasi ataupun memberikan menu-menu khas daripada India. Jadi menurut aku sih channel Sugu Pevitra ini cukup simple dan cukup mudah untuk dimengerti, difahami oleh rakyat Malaysia. Semoga aja Sugu Pevitra ini selalu semangat ya, sebab sudah mendapatkan gift daripada Perdana Menteri kok. Jadi bukan calang-calang. Jadi tahniah lah. Semoga Sugu Pevitra ini tetap semangat, tetap humble, dan tetap bertutur bahasa Melayu ya, sebab kan satu Malaysia. Jadi tetap menggunakan bahasa Melayu. Dan ya semoga aja ada menu-menu yang lebih unik, lebih sedap, lebih menarik untuk dikongsikan di channel YouTube Sugu Pevitra ini. Jadi semangat, tahniah dan semangat ya. Salam kenal dari channel Bang Ray juga. Vanakam. Dan untuk teman-teman yang pengen terjun di dunia YouTube ini, mulai aja dulu. Tak payah tunggu ada kamera ataupun tak payah kalian boleh cakap depan kamera. Mulai aja dulu. Kalian just cakap di depan kamera, lepas itu kongsikan hal-hal yang positif. Yang penting itu ikhlas, sebab keikhlasan ini akan membawa kita ke titik yang paling tinggi nantinya. Oke, mungkin sekian dulu untuk sharing kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus untuk Sugu Pevitra. Bye-bye.